Bismillahirrahmanirrahim. Senangnya habis liburan. Liburan kemana aja? Ini ada yang keluar kota liburannya kemarin? Ada yang di Surabaya? Oh ada. Oh ada yang enggak, ada yang di rumah aja. Siapa yang liburan ke Madura? Ada Kak, liburan ke Madura. Aku juga liburan ke Madura. Pak Rani juga. Madura. Siapa yang liburan sampai ke Jombang? Oh, enggak ada. Siapa yang liburannya sampai ke Jawa Tengah? Yang jauh sampai ke Jawa Tengah siapa yang liburannya? Ke Kijan. Kelamaan. Oh, siapa yang liburannya jalan-jalan ke mall? Aku. Iya. Tidak. Siapa yang liburannya cuma di depan televisi sama HP? Saya. Banyak pasti kalau ini. Kalau nonton televisi yang kartun aja ya, jangan sinetron-sinetron ya. Iya, soalnya sinetron itu untuk mbak-mbak yang sudah dewasa, bukan untuk anak-anak. Ultraman. Oh iya, Ultraman kan buat sinetron. Boleh dong. Oke, Miss Siti mau absen dulu. Masih ditulis ya. Mbak Aurelia, please raise your hand. Kalau Miss Siti panggil namanya, raise your hand ya. Angkat tangan artinya. Mbak Aurelia. Wow, Mbak Aurelia Putri sedang bermasalah sama jaringannya. Mas Al. Saya. Oke, Mas Naufal. Saya. Oke. Mbak Iza Kalila. Saya, Us. Oke, kejap. Mbak Aisyah Putri. Mbak Rani. Tanya ini. Katanya belum diganti namanya. Oh. Ini pasti nama bundanya. Iya, Natania. Oh, Mbak Tania. Sorry, Miss Siti soalnya enggak hafal itu nama dan wajahnya. Soalnya Miss Siti ngajar banyak kelas jadi gampang lupa deh. Iya. Mas Wadil. Saya. Oke. Mbak Puspita. Saya. Oke, Mbak Syifa. Saya. Mbak Naila. Ada. Oke, 12. Mbak Alia Husna. Saya. Oke. Mas Yudanta Atar. Oke. Mbak Istiqomah. Ini suara enggak ada.
Berarti nyala suaranya. Mbak Istiqomah. Oke, Mas Waki. Saya. Oke. Okay. Mbak Naila Muazzara. Iya. Oke. Okay. Sebelum Miss Siti lanjutkan Asmaul Husna yang ke-41 sampai 43, mari kita membaca Asmaul Husna 1 sampai 50. Wow, Asmaul Husnanya sudah sampai banyak. Sudah sampai 50. Iya, banyak. Tapi kelas 1 akan hebat-hebat. Pasti bisa. Berarti kurang 59 lagi ya, Miss. Iya loh. Kurang dikit lagi, kurang separuh. Oke, mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Rahman Maha Pengasih. Ya Rahman Maha Pengasih. Ya Ini Miss Siti sedang di kelas 1A. Iya, Kak.
Iya, ini loh kelasnya. Kelas 1A dan kelas 2. Loh, kelas 1A kan, kelas kalian. Ayo segera masuk. Ayo masuk, masuk. Kok sepi di sini? Bisaan mau pindah-pindah. Kampung dan jago. Mas, aduh. Kok anak pun jago barang ini lho. Oke. Jago aku. Oke, Siti mau lanjutkan Asmaul Husna selanjutnya karena kemarin sudah liburan panjang, jadi Asmaul Husnanya banyak yang lupa. Iya enggak? Tapi aku enggak kemana-mana. Iya, tapi kan enggak belajar. Masa belajar liburan? Aku kemarin nganter. Karena kelas 1A ini kan anaknya pinter-pinter ya, apalagi Asmaul Husna banyak yang sudah bisa. Tapi banyak juga yang ada yang belum bisa. Oke, kelas-kelas. Enggak. Kalau Pipi bilang kelas-kelas, jawabannya apa? Yes. Berarti kurang kompak nih kelas 1A. Kelas. Yes. Okay, sekarang dengarkan Miss Siti. Miss Siti mau memberikan pertanyaan. Miss Siti mau lihat masih hebat atau enggak ini kelas 1A ini. Biasanya kelas 1A ini cepat kalau jawab. Oke, okay, Miss Siti mau tanya. Semuanya, Mbak Aurelia, Mas Novel, Mbak Isa, Mbak Aisyah, Mas Fatil, Mbak Syifa, Mbak Alia, Mbak Istiqomah, pokoknya semuanya, Mbak Siti mau lihat kemampuannya anak-anak kelas 1A, masih ingat apa belum? Mas Fatil juga, Mas Al juga, pokoknya semuanya, Mas Yudhan Tatar juga, oke. Okay. Nomor bendanya, Mbak Siti mau tanya bendanya dulu. Bendanya nomor 12 apa sih? Bendanya nomor 12. 12 itu 1 sama 2. 1 T. N. Sekarang bendanya nomor 18. 18 itu 1 T, 8 B. Iya juga. Nah, sekarang nomor 25 yang kita buat sarapan tadi pagi. Nasi 25 sekarang Asmaul Husna nomor 29 2N9G siapa yang bisa? NG ayo Naga. Siapa yang bisa? Tanpa melihat buku Surabaya Mas Atar. Surabaya. Oke, Miss Siti lanjut lagi. Nomor 33 M0D. MD. Ayo, apa bendanya? Tanpa melihat buku siapa yang bisa? Mama. Oke, good job. Padahal sudah jawab tadi madu. 30 madu. Sekarang Miss Siti mau tanya 40. Siapa yang tahu 44P0D PD padi padi nomor 35 sekarang Miss Siti tanya oke Mas tapi Miss Siti tanya ceritanya siapa yang tahu ceritanya Mas? Ya benar sekali Mbak Iza. Mas Syakur menerima syukur. Apa selalu senangnya apa artinya siapa yang tahu? Mas Syafiq, Mas Yudhanta Askar, Mas Mbak Puspita. Ayo siapa yang bisa semuanya? Apa selalu senangnya apa artinya 35?
Iya, Asyakur yang maha menerima syukur. Nah, gitu, Don. Sekarang Miss Siti mau tanya, apa ceritanya nomor 31? 3M1T, mata. Apa ceritanya? Mata. Karena waspada. Iya benar banget. Matanya biru. Waspada. Waspada. Dari kata matanya kok biru. Biru. Asal senangnya apa? Al? Al kok biru yang maha waspada. Waspada anak-anak. Waspada. Oke, Miss Siti sekarang mau lanjutkan Asmaul Husna selanjutnya. Nomor berapakah ini? Kebalik ya, ini bukan 14. 41. Siapa yang tahu kodenya apa? 4. Kodenya, Miss Siti tanya kodenya 4. Terbang. PT 41 PT. Sekarang siapa yang bisa nebak bendanya PT apa? Bendanya PT apa? Ayo. Peta. Ada yang jawab peta. Apalagi? Kepiting. Kepiting. Ada yang jawab kepiting. Apalagi PT? Pita. Pita. Ada yang jawab pita. Apalagi? Patung, ada lagi? Kira-kira dari patung pita kepiting, siapa yang benar ya jawabannya? Ini dia, bendanya adalah jreng. Apa ini? Pita. Pita, siapa tadi yang jawab pita? Benar banget. 41 PT bendanya? Pita. Pita bendanya. Pita. Pita. Oke, sekarang Miss Siti mau bercerita. Ceritanya nih ya, anak-anak laki-laki kelas 1A kalau sholat zuhur memakai pita. Pitanya dari jeli. Loh, iya ta? Anak-anak kelas 1A kalau sholat zuhur pakai pita, tak? Iya, Mas? Tidak. Ditaruh di kopi aja gini ya, pitanya. Pitanya dari jelly lagi. Iya, Mas Atar? Mas Atar kalau sholat zuhur pakai pita ya? Oke. Anak-anak, kalau sholat zuhur menggunakan pita. Pitanya dari jeli. Pitanya dari apa? Jeli. Dari jeli. Dan suaranya. Anak-anak kalau sholat zuhur menggunakan pita. Pitanya dari jeli. Siapa yang bisa nebak kira-kira mau Husnanya apa? Artinya apa? Mau Husnanya apa? Ayo, siapa yang bisa Mas Faki, Mbak Aisyah, Mbak Aurelia, Mbak Syifa? 41. Iya, dari kata jeli. Pitanya kan dari jeli menjadi al-jalilu, Mbak Iza. Al-jalilu yang maha. Sholat tuhur, dari kata sholat tuhur, yang maha. Iya, yang maha luhur. Al-Jalilu yang maha luhur. Sekarang Miss Siti. Sekarang mari kita masih ingat kan ceritanya? Masih ingat? Iya. Al-Jalilu yang maha luhur. Asmaul Husna nomor 41. Al-Jalilu yang maha luhur. Ceritanya
Ayo. Ya, Mbak Hana. Ayo, siap. Ini kan semuanya ceritanya. Ceritanya. Anak laki-laki kalau salat duhur memakai pita. Pitanya dari kurang kompak kelas 1A. Ayo bareng-bareng bunyikan semua ceritanya. 41 ceritanya adalah anak laki-laki kalau salat duhur memakai pita dari jeli. Dari apa asmaul husna? Apa artinya? Al-Jalilu. Oke, semuanya gerakannya Al-Jalilu. Al-Jalilu. Al-Luhur. Oke, kucur. Sekarang Mi Siti. Lanjutkan nomor 42 PN. 42 PN. Apa kucurnya? PN, PN. PN, apa bendanya? PN. PN. Bendanya panu. Panu. Yeay. Ini biasanya buat anak-anak yang gak suka mandi nih. Ini panuan. Panu. Panu itu sakit kulit gatel-gatel soalnya gak mau mandi. Siapa yang tadi pagi gak mandi? Mandi, saya mandi. Alhamdulillah, kalau nggak mandi nanti kena panu loh ya. Kulitnya jadi putih-putih, soalnya nggak mandi jadi kena panu. Jangan sampai deh. Ceritanya, oh ya, apa? Apa bendanya, PN? Apa mas? Panu. 42 PN, bendanya? Oke, ceritanya kelas. Oke, ceritanya ini namanya Dokter Karim ya. Berarti Al-Karim. Iya, Dokter Karim mengobati orang yang terkena panu dengan es krim. Wow, masa mengobati panu dengan es krim, Miss? Iya, soalnya Pak Karim itu hatinya sangat mulia. Jadi Dokter Karim mengobati panu dengan es krim. Siapa yang suka es krim? Aku. Iya, saya juga suka dong. Apalagi rasa vanila sama-sama coklat. Enak. Oh gitu. Anak-anak kelas 1A suka es krim semua. Iya, jadi Dokter Karim mengobati orang yang terkena panu menggunakan es krim karena hatinya sangat mulia. Siapa yang tahu asmaul husnanya dari ceritanya? Al-Karimu. Al-Karimu. Yang Maha Mulia. Nah, sekarang mari yang Maha Mulia. Mari bunyikan ceritanya bersama-sama. Miss Siti lihat bibirnya satu-satu ya. Kalau ada yang enggak bunyi berarti belum bisa. Kalau ada yang enggak bunyi berarti males nih, ayo, males-males. 42 PN, bendanya panu. Ceritanya adalah bersama-sama. Dokter Karim. Dokter Karim mengobati orang sakit dengan es krim. Menggunakan es krim, hatinya. Hatinya mulia. Kalau tadi 41 PT bendanya kita itu ceritanya anak-anak salat luhur menggunakan laki-laki kalau salat duhur menggunakan pita dari jeli. Pitanya dari jeli. Kalau 42 PN bendanya panu ceritanya tadi apa?
Dokter Karim mengobati orang yang sakit panu menggunakan es krim. Sangat mulia. Ini Asmaul Husna terakhir. 43 P P P P M. Siapa yang tahu ini apa? Ini bukan kita, ini bukan Gina. Ini bukan macan tutul juga. Ini bukan harimau juga. Ini apa yo? Binatang apa? Unta. PM kok jadi unta? Puma. Iya, ini hewan puma ada hewan puma. Larinya kuenceng sama kayak harimau, sama kayak cita, sama kayak pokoknya ini hewan buat namanya puma. Oke, ceritanya 43 PM bendanya puma. Kompak. Kurang kompak. 43 PM bendanya puma. Bendanya puma. Oke. Ceritanya, perhatikan ceritanya. Puma mengawasi rok ibu. Ya, soalnya rok ibu lagi dijemur. Jadi diawasi sama puma. Puma mengawasi rok ibu. Wow, rok ibu aja diawasi loh sama puma biar enggak hilang. Apa ceritanya? Bersama-sama ceritanya. Puma mengawasi rok ibu. Nah, siapa yang bisa menebak apa asmaul husnanya kira-kira? Yang awal ibu yang mengawasi. Iya, pinter banget anak-anak kelas 1A. Dari kata rok ibu menjadi arok ibu yang maha bersama-sama dengan Siti. Ikuti artinya, ikuti asmaul husnanya dan ikuti gerakannya. Mas Atar, perhatikan. Oke, Mbak Aisyah juga, Mbak Aisyah Putri. Aroki bu. Aroki bu. Yang maha. Ibu. Tadi 41 apa artinya? 41 apa asmaul husnanya? Ajalilu. Ajalilu. Apa asmaul husnanya? Ajalilu yang maha luhur. 42 asmaul husnanya 42. Ajalilu yang maha luhur. Ajalilu yang maha mulia. Wah, pinter-pinter. 43. Terakhir tadi pas juga. Ibu yang maha mengawasi. Oke, good job. Karena waktunya sudah selesai. Ini mesti sudah ada peringatan ini. Waktu sudah habis. Boom. Nah, sudah selesai ternyata. Padahal Miss Siti masih ingin berbincang-bincang sama anak kelas 1A. Masih ingin tanya-tanya. Oh, ternyata sudah habis. Oke. Karena anak kelas 1A sudah hebat, silahkan ditulis di buku tulisnya ya. Waktu 1 asmaul husnanya apa? Artinya apa? Waktu 2 asmaul husnanya apa? Artinya apa? Ditulis hanya asmaul husnanya dan artinya saja. Ceritanya enggak usah, soalnya nanti kebanyakan. Asmaul husnanya dan artinya saja. Oke, bisa? Oke, bisa.